بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فصل أقل الحيد يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما فغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولا حد لأكثره أقل النفاس مجدة وغالبه أربعون يوما وأكثره ستون يوما فصل فصل أقل الحيدي بالن سدكت يوم وليلة سحري سمالام وغالبه كان نورمالنا itu situn atau sabun enam atau tujuh hari. Wa aktharhu sedangkan paling banyaknya haid itu khamsata ashara yaman bila yaliha lima belas hari lima belas malam. Akal tuhri paling sedikitnya suci benal haidote ni antara dua haid itu khamsata ashara yaman lima belas hari. Kalau buhu arba'atun wa ishruna yaman atau salah satu ishruna sedangkan normalnya wanita suci itu adalah 24 hari atau 23 hari wala haddal dan tidak ada batas terbanyak bagi suci akallun nifasi paling sedikitnya darah nifas itu sekeluarnya darah walaupun beberapa tetes wakalibuhu sedangkan normalnya itu arba'una yauman 40 hari Waktaruhu situ nyaman, sedangkan batas paling banyaknya darah nifas adalah 60 hari. Baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu darah haid, nifas dan istihadah dan bagaimana ketentuannya. Darah haid adalah darah yang keluar di masa seorang wanita itu normal, sehat, tidak sakit dengan 5 syarat. Syarat yang pertama adalah usia dari wanita tersebut sudah mencapai 9 tahun Hijriah. Kemudian yang kedua adalah tidak didahului oleh kelahiran. Yang ketiga didahului oleh suci minimal 15 hari. Yang keempat haidnya itu minimal 24 jam dalam kurun 15 hari. Dan yang kelima adalah haidnya tidak melebihi dari 15 hari. Jadi jika ada salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa menghukuminya sebagai darah haid. Bisa saja itu adalah darah istihadah ataupun darah nifas. Yang pertama, syarat yang pertama adalah hendaknya wanita tersebut sudah mencapai usia 9 tahun hijriah. Ini tidak apa-apa meskipun kurang beberapa hari, seperti kurang 10 hari tapi tidak boleh lebih dari 15 hari jadi jika ada seorang wanita usianya kurang dari 9 tahun kemudian keluar darah dari kemaganya maka itu bisa dipastikan bukan darah head akan tetapi disebut sebagai damfasat yaitu darah rusak kemudian syarat yang kedua adalah tidak didahului oleh kelahiran karena darah yang keluarnya setelah kelahiran itu dinamakan darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah didahului oleh suci minimal 15 hari. Kalau sucinya kurang dari 15 hari, maka ini nanti akan uh, bercampur dengan darah istihadoh. Contoh seorang wanita haid selama 7 hari, kemudian bersih selama 14 hari dan keluar darah lagi selama 5 hari. Maka haid yang kedua ini, darah yang kedua ini tidak bisa otomatis dihukumi sebagai head karena sucinya kurang dari 15 hari Oke kita lihat yang pertama adalah 7 hari 7 hari ini adalah head kemudian 14 hari 14 hari ini adalah masa suci tapi kurang maka ditambah satu hari setelahnya berarti 7 hari head 15 hari suci dan 4 hari adalah head lagi tadi kan 5 hari tapi satu harinya ngikut ke yang suci tadi se sebagai pelengkap suci. Nah, lima hari yang terakhir, satu harinya adalah istihadah dan empat harinya adalah haid. Nah, yang istihadah ini dia itu dihukumi suci, maka kalau dia meninggalkan sholat atau puasa di hari itu, maka nanti wajib dikodok. Kemudian syarat yang keempat adalah nya tidak kurang dari 24 jam atau sehari semalam dalam tempo 15 hari. Jadi selama 15 hari kalau dia keluar darahnya hanya 1-2 jam atau hanya 10-15 jam maka darahnya ini tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Akan tetapi yang dimaksud dengan keluarnya darah dengan tidak kurang dari 24 jam ini bukan berarti darahnya harus terus mengalir. Akan tetapi, ketika seorang wanita memasukkan uh, sebuah kapas ke dalam kemaluannya, kemudian kapasnya tersebut ada lumuran darah, ada, kotor, ada warna darah di situ, itu artinya darahnya masih keluar dan tidak disyaratkan harus mengalir. Jadi jika seorang wanita keluar darah, yang jika dikumpulkan darah tersebut dalam tempo 15 hari tidak kurang dari 24 jam, maka bisa dipastikan darah tersebut. Adalah darah haid. Kemudian, syarat yang kelima yaitu darahnya tidak melebihi dari 15 hari. Kalau seorang wanita melihat dirinya keluar darah lebih dari 15 hari, sampai 16, 17, 18, dan selainnya, maka bisa dipastikan tidak semuanya adalah darah haid akan tetapi disitu bercampur dengan darah istihadoh. Antara sebagaimana cara menghitungnya. Oke okay, contohnya seorang wanita melihat dirinya mengeluarkan darah selama 20 hari Dalam hal ini ada beberapa penjelasan Yang pertama apakah wanita tersebut ini head untuk pertama kalinya Atau sebelumnya sudah pernah head Kemudian yang kedua apakah dia bisa membedakan warna darah Ataupun tidak bisa membedakan Baiklah untuk gambaran yang pertama jika seorang wanita tersebut Baru pertama kali lihat langsung mengalami kasus istihadoh yaitu keluar darah selama 20 hari seperti yang dicontohkan di tadi. Dan dia bisa membedakan warna darah dalam artian di sini warna darah ada kalanya hitam, itu merah agak pekat, kemudian merah, kemudian agak ke pirang-pirangan, kemudian merah agak ke kuning-kuningan, kemudian warna darah agak keruh ada lima warna di sini bagaimana disebutkan oleh ee Bukoha dari mazhab syafi'i akan tetapi dalam menghukumi darah dengan kriteria warna ini disyaratkan empat syarat-syarat yang pertama darah yang kuat itu tidak kurang dari paling sedikitnya head yaitu sehari semalam atau 24 jam kemudian yang kedua adalah darah yang lebih kuat itu tidak melebihi dari paling banyaknya head yaitu tidak melebihi dari 15 hari Kemudian yang ketiga adalah darah yang lemah itu tidak kurang dari 15 hari. Jika darahnya berkesinambungan. Kemudian yang keempat adalah darahnya itu berkesinambungan dalam artian tidak campur contohnya sehari merah, sehari hitam, sehari merah, sehari hitam, maka dalam hal ini dikatakan tidak bisa membedakan warna darah atau memayizah. Nah, untuk kasus yang pertama ketika seorang wanita diahed untuk pertama kalinya dan bisa membedakan warna darah, contohnya tadi 20 hari 12 hari dia melihat warna darahnya adalah hitam, kemudian 8 harinya adalah berwarna merah, maka 12 hari dihukumi sebagai darah haid dan 8 harinya adalah sebagai istihadah. Akan tetapi ternyata untuk kasus yang kedua yaitu wanita yang tidak bisa membedakan warna darah, sedangkan dia haid untuk pertama kalinya. Maka di sini haidnya adalah satu hari, satu malam, yaitu 2.4 jam, berarti satu hari dia adalah haid, dan 19 hari adalah istihadoh atau dihukumi suci. Kemudian gambaran yang ketiga adalah wanita yang sudah pernah haid dan mempunyai kebiasaan. Uh, pada contoh tadi dia melihat dirinya mengeluarkan darah selama 20 hari normalnya dia head 7 hari kemudian keluar darah selama 20 hari dan dia bisa membedakan warna darah contoh seperti tadi 12 hari adalah hitam kemudian 8 hari adalah merah maka di sini yang dihukum adalah bukan dengan adatnya bukan dengan kebiasaannya akan tetapi dengan warna darah yaitu 12 hari adalah darah head dan 8 hari adalah darah istihadah kemudian gambaran yang keempat adalah bagi yang dia sudah pernah uh, mempunyai kebiasaan head, kemudian tiba-tiba keluar darah melebihi dari 15 hari akan tetapi dia tidak bisa membedakan warna darah dalam artian darahnya satu warna maka dalam kasus ini haidnya dikembalikan kepada kebiasaannya jadi seperti contoh di atas uh, dia melihat Dirinya mengeluarkan darah selama 20 hari, sedangkan warnanya cuma satu warna, jadi dia tidak bisa membedakan mana darah yang kuat dan mana yang lemah. Maka dalam hal ini dia mengembalikan headnya ke kebiasaannya, contoh dia mempunyai kebiasaan head setiap bulannya adalah 5 hari, maka dalam hal ini 5 hari dia adalah dihukumi head, sedangkan 15 hari dihukumi istihadah Ini ada 4 ya gambaran. Uh, istihadah ada tiga lagi akan tapi e, perinjannya e, lumayan sulit. kami rasa cukup empat gambaran istihadah di sini. Nah, ketika seseorang dikatakan e, darahnya itu adalah darah istihadah, maka dia wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ia dalam keadaan suci karena istihadah ini adalah hukumnya suci. Maka dia wajib puasa dan wajib sholat akan tetapi ketika dia hendak sholat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagaimana di pembahasan sebelumnya di di masalah hudu yaitu disyaratkan bagi yang orang yang terkena daimul hadas seperti yang salisul baul yang beser air kencing ataupun yang istihadah ataupun yang beser keluar angin terus maka disyaratkan yang pertama adalah ketika dia ingin sholat, hendaknya bertaharah setelah masuknya waktu. Dan juga disyaratkan mualah itu bersegera. Contoh dia ingin melakukan sholat duhur, maka dia yang pertama harus menunggu adzan duhur terlebih dahulu. Setelah masuknya waktu duhur, kemudian dia wajib melakukan istinjak membersihkan kemalanya. Kemudian yang ketiga adalah Menutupi uh, kemaluan tersebut atau menyumpelnya dengan sesuatu, kalau sekarang sudah ada yang namanya pembalut. Ya, jadi dia pakai pembalut. Setelah itu, baru melakukan wudhu ataupun tayamum. Setelah itu, baru melakukan sholat. Nah, antara dia melakukan istinja, kemudian uh, menyumpel atau menggunakan pembalut itu, dan kemudian taharo, baik wudhu ataupun tayamum. Kemudian sholatnya itu harus secara uh, mualah bersegera, tidak boleh uh, ada jeda waktu di situ. Kecuali antara uh, antara setelah selesainya taharah dan uh, sholat, ketika ada hal yang perlu dilakukan seperti menunggu jamaah, itu boleh-boleh saja. Akan tapi kalau tidak ada kepentingan, dia malah menunda agak lama, maka wajib diulangi lagi dari awal, mulai dari istinja, kemudian. Menyumpelnya lantas bertaharah dan kemudian sholat. Kemudian, pembahasan yang ketiga adalah masalah nifas. Nifas secara definisi adalah darah yang keluar setelah uh, kelahiran. Nah, darah nifas ini ada empat syaratnya. Satu darah tidak bisa disebutkan sebagai darah nifas, kecuali telah memenuhi empat syarat. Syarat yang pertama, darah tersebut keluar setelah rahim bersih dari bayi. Jadi kalau ada bayi kembar, kemudian bayi yang pertama keluar, darah antara bayi yang pertama dan bayi yang kedua ini tidak disebut dengan darah nifas. Atau yang keluar baru sebagiannya, maka tidak disebut darah nifas. Dan yang keluar ini tidak harus bayi yang sudah besar ya, meskipun bentuknya itu masih sebungka segumpal darah ataupun segumpal daging, yang mana disebutkan oleh uh, bidan ataupun dokter ahli bahwasanya ini adalah bakal dari manusia, maka ini disebut kelahiran dan darah yang keluar setelahnya disebut nifas. Itu baik yang pertama kemudian syarat yang kedua adalah darahnya itu keluar sebelum berlalunya 15 hari. Jadi, antara darah keluar dan antara bayi ini tidak boleh mencapai 15 hari atau lebih. Karena kalau sudah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah setelahnya itu disebut darah haid, bukan lagi darah nifas. Jadi contohnya setelah seseorang melahirkan anak, kemudian ada jeda sekitar 10 hari. Kemudian di hari ke-11 dia baru mengeluarkan darah, maka darah ini masih bisa dihitung sebagai darah nifas. Nah, lantas 10 hari pertama ini apakah juga dihitung sebagai darah nifas? Secara penghitungan iya akan tetapi secara hukumnya tidak. Hukum dalam artian 10 larangan bagi uh, wanita yang nifas tersebut sebagaimana larangan bagi wanita haid. Kemudian syarat yang ketiga adalah ketika darah terhenti kemudian keluar lagi maka disyaratkan tidak boleh ada jeda sampai 15 hari ataupun lebih. Contoh dia setelah melahirkan keluar darah selama 10 hari Kemudian darahnya berhenti selama lima hari, kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar dari ke-16 ini masih dianggap sebagai darah nifas karena gigdanya hanya 5 hari akan tetapi kalau dia itu keluar darah 10 hari kemudian darahnya berhenti selama 15 hari kemudian keluar darah lagi selama 10 hari maka darah yang kedua ini bukan darah Nifas akan tetapi disebut sebagai darah head karena didahului oleh suci selama 15 hari. kemudian syarat yang keempat adalah darah yang keluar ini masih dalam kurun 60 hari. Ketika darahnya melebihi dari 60 hari dan bersambung dengan darah sebelumnya itu bisa dipastikan darah nifasnya bercampur dengan darah istihadah ataupun dengan darah haid. Bagaimana ketentuannya? Di sini kita lihat terlebih dahulu apakah dia pernah nifas sebelumnya atau belum. Dan apakah dia bisa membedakan warna darah atau tidak? Baiklah, kalau dia itu baru nifas untuk pertama kalinya dan bisa membedakan warna darah antara yang kuat dan yang lemah. Contohnya dia keluar darah selama 70 hari, 40 hari warnanya merah, kemudian 30 hari warnanya merah kekuning-kuningan, maka... Nifasnya adalah 40 hari dan 30 harinya adalah istihadah. Kemudian yang kedua adalah dia pernah e, nifas akan tetapi tidak bisa membedakan warna darah. Contohnya darahnya keluar dengan satu warna selama 70 hari warnanya adalah merah semua. Maka dalam hal ini nifasnya adalah dianggapnya mujah-mujah mudjah itu seperti satu tetes dua tetes itu sedikit cerot gitu keluarnya darah seperti orang meludah nah, maka itu dihitung nifas jadi tidak sampai uh, satu dua menit sedangkan sisanya selama 70 hari itu bercampur antara haid dan istihadoh jadi tinggal dikembalikan seperti pembahasan di awal kalau dia belum pernah haid sebelumnya maka dihukumi selama 70 hari ini haidnya adalah 1 hari 1 malam, 29 hari adalah suci, kemudian 1 hari haid, 29 hari istihadah dan 10 hari berikutnya adalah haid total 70 hari. Kemudian kalau dia itu sudah pernah haid, maka tinggal dikembalikan ke kebiasaannya. Contoh dia biasa haid selama 5 hari, berarti yaitu haidnya 5 hari kemudian 25 hari adalah suci kemudian lima hari haid dan 25 hari suci dan lima hari haid lagi dan lima hari berikutnya adalah suci atau istihadah ya suci dan istihadah itu satu hanya saja beda di masalah melakukan sholat ya karena kalau istihadah secara dihukum adalah suci tapi masalah sholatnya nanti sebagaimana disebutkan di awal mulai dari toharohnya dan persiapan melakukan sholat dan lain sebagainya jadi ada syarat ketat di situ ya kemudian gambaran yang ketiga adalah wanita yang sudah pernah nifas dan bisa membedakan warna darah maka dalam hal ini dia menghukuminya bukan dengan kebiasaannya akan tetapi dengan membedakan warna darah tersebut. Contoh dia biasanya apa nifas sebelumnya adalah 30 hari. Kemudian saat yang nifas yang kedua kali ini darahnya keluar sampai 70 hari. Sedangkan warna darahnya itu bisa dia bedakan. Contohnya 40 hari warna hitam pekat, kemudian selama 30 hari berikutnya adalah warnanya merah kekuning kuningan Nifasnya adalah sesuai dengan orang tersebut yaitu 40 hari, kemudian 30 hari atau 1 bulan berikutnya itu bercampur antara darah head dan darah istihadoh. Tinggal penghitungannya apakah dia itu baru head untuk pertama kalinya ataupun belum pernah head sama sekali. Kemudian gambaran yang keempat adalah seorang wanita yang sudah pernah nifas, akan tapi sekarang dia tidak bisa membedakan warna darahnya. Contohnya dia nifas sebelumnya adalah 30 hari, kemudian nifas yang sekarang adalah 70 hari dengan satu warna, maka dalam hal ini adalah nifasnya adalah secuil. Yang ke, ah, darah cuma seperti meludah gitu, udah nggak nyampe satu menit dulu dihitung nifas, sisanya selama 70 hari itu bercampur antara head dan istihadoh. Di sini sebagaimana penjelasan sebelumnya apakah dia itu sudah pernah head atau sudah belum pernah kalau dia belum pernah head maka headnya itu adalah satu hari 29 harinya adalah istihadoh kemudian satu hari head 29 hari istihadoh kemudian satu hari head dan 9 harinya adalah istihadoh akan tapi kalau dia sudah mempunyai kebiasaan contohnya adalah lima hari maka lima hari adalah head 25 hari adalah suci kemudian lima hari adalah head 25 hari adalah suci Kemudian, lima hari adalah haid, dan lima hari berikutnya adalah suci. Total adalah tujuh puluh hari. Jadi, ini contoh untuk wanita yang istihadah dalam nifas. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang wanita ketika dia itu dalam keadaan haid ataupun nifas. Ada sepuluh larangan, sebagaimana disebutkan di bab hadas sebelumnya. Yang pertama adalah... Salat, kemudian yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat adalah memegang Al-Quran, yang kelima adalah membawa Al-Quran, kemudian yang keenam adalah berdiam diri di masjid, kemudian yang ketujuh masuk ke dalam masjid, kemudian berjalan di dalamnya tanpa berdiam di situ, dan takut darah yang menetes. Kemudian yang ke delapan adalah berpuasa, yang ke sembilan adalah diceraikan yang haram ini bagi suaminya. Kemudian yang ke 10 adalah bersenang-senang antara pusar dan lutut. Baik itu dengan uh, mohon maaf dengan bersitu, dengan jima ataupun dengan yang lainnya. Kemudian yang ke 11 adalah bersuci dengan berniat mengangkat hades jadi seorang wanita yang sedang head ataupun nifas ketika dia melakukan wudhu atau mandi dengan niat mengangkat hades maka ini hadasnya tidak terangkat dan hukumnya adalah haram karena dia statusnya masih head atau nifas nah kapan uh, sebelas larangan tersebut kembali diperkenankan bagi wanita tersebut Ketika darahnya seorang wanita yang head ataupun nifas sudah terputus, itu tidak otomatis langsung halal semuanya ya. Yang boleh hanya puasa dan diceraikan. Sembilan sisanya itu harus mandi terlebih dahulu. Ataupun tayamum Jadi seperti bersetubuh dengan suami setelah uh, darahnya terhenti itu harus mandi dulu baru setelah itu boleh disetubuhi begitu juga dengan larangan-larangan yang lain mulai dari baca Quran ataupun memegang Quran atau membawa Quran atau berdiam diri masjid atau masuk ke dalam masjid ketika takut uh, darahnya berceceran jadi setelah darah terputus itu baru diperkenankan setelah dia mandi wajib kecuali dua hal tadi meskipun dia belum mandi wajib tapi darahnya sudah terputus itu boleh dilakukan yaitu puasa dan juga cerai tidak haram bagi suaminya ketika dia menceraikan istrinya dan haidnya sudah terputus atau nifasnya sudah terputus kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan seorang yang haid kapan seseorang dihukumi bahwasanya dia itu adalah haid yang pertama kalau dia itu masih baru haid untuk pertama kalinya ketika dia dalam usia yang memungkinkan untuk haid yaitu 9 tahun ke atas maka ketika dia sudah melihat darah di situ maka sudah bisa dihukumi head. dan ketika dia melihat darah maka otomatis larangan-larangan yang disebutkan tadi di atas itu ada 11 hal itu harus dijauhi. Akan tapi kalau dia itu sudah pernah head, sebelumnya, Apakah ketika melihat darah otomatis darahnya dihukumi head dan dia harus menjauhi larangan-larangan, yang sebelas itu ini tidak terlebih dahulu kalau didahului suci 15 hari maka otomatis itu bisa dikatakan sebagai darah head dan dia wajib meninggalkan perkara-perkara yang dilarang baginya akan tetapi kalau ternyata sucinya itu kurang dari 15 hari maka ini tidak otomatis dihukum sebagai darah head akan tetapi ditunggu sampai mencapai suci 15 hari maka darah yang menyempurnakan e, suci 15 hari itu disebutkan dengan darah rusak dan ini belum tidak dikatakan sebagai darah head dan setelah selesainya 15 hari atau sempurnya 15 hari setelah itu baru disebut darah head contoh dia itu suci selama 10 hari kemudian keluar darah nah darah yang keluar setelah 10 hari ini tidak disebut otomatis sebagai darah haid. Kan tetapi lima contohnya uh, 10 hari dia suci kemudian keluar darah selama tujuh hari maka 10 hari yang pertama adalah suci kemudian lima hari berikutnya adalah istihad atau dianggap suci baru yang dua hari berikutnya itu disebut sebagai haid dan memasuki hari yang pertama dari yang kedua itu seperti berarti hari ke-16 ya mulai sejak itu dia wajib menjauhi segala larangan Nah, ketika seseorang berada dalam fase istihadoh ataupun eh, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah istihadoh dan terlanjur meninggalkan sholat dan puasa, maka otomatis dia wajib mengkodok puasa dan sholatnya Jadi seperti itu contohnya eh, ada seorang wanita keluar darah selama dua hari, ternyata selama dua hari ini kurang dari 24 jam dan dia terlanjur meninggalkan sholat selama 2 kali 24 jam dalam artian 2 hari 2 malam maka dia wajib mengkodok sholat selama 2 hari 2 malam tersebut ternyata karena terbukti darahnya tidak sampai 24 jam dan itu bukan darah haid nah, apa yang harus dilakukan seorang wanita ketika dia melihat Darahnya itu terhenti, kemudian darahnya keluar lagi. Ketika uh, ini adalah head yang pertama, maka ketika darahnya keluar dan memungkinkan itu dianggap sebagai head, maka dia wajib menjauhi larangan-larangan. Kemudian ketika darahnya terhenti, dan darah yang keluar itu sudah 24 jam lebih, maka di sini dia boleh uh, langsung melakukan mandi kemudian melakukan sholat, karena sudah terbukti ini adalah suci akan tetapi kalau ternyata keluar darah lagi setelah satu 2 hari dan masih di dalam tempo 15 hari itu eh, berarti sholatnya yang tadi di antara eh, waktu yang tidak keluar darah itu tidak dianggap karena hukumnya masih dihukumi sebagai haid jadi contohnya 3 hari keluar darah kemudian 2 hari suci kemudian 3 hari keluar darah maka otomatis 8 hari totalnya adalah darah haid itu yang pertama kali ya kemudian di bulan kedua apakah dia harus menunggu seperti yang pertama dalam artian eh, ketika keluar darah maka dia dihukumi sebagai orang yang haid ketika darah terhenti maka dia dihukumi sebagai orang yang suci dalam artian wajib melakukan sholat dan lain sebagainya atau tidak perlu menunggu lagi dalam artian karena di bulan yang pertama ketika darah terhenti itu akan keluar darah lagi, maka langsung saja itu dihukumi darah haid. Dalam hal ini Imam Rofi'i dan Imam Ibn Hajar berbeda pendapat. Yang menurut Imam Ibn Hajar di bulan yang kedua ini dia melakukan seperti yang di bulan yang pertama. Ketika pertama kali melihat darah, maka dia melazimi hukum-hukumnya haid yaitu meninggalkan semua larangan dan ketika darah terhenti dan sudah mencapai 24 jam atau lebih maka dia melazimi hukum-hukum wanita yang suci dalam artian dia wajib mandi kemudian sholat puasa dan lain sebagainya sedangkan menurut Imam Rafi'i dalam hal ini seorang wanita yang di bulan pertama itu masa uh, tidak keluarnya darah sudah dihukumi sebagai head contohnya tiga hari keluar darah kemudian dua hari tidak keluar darah kemudian tiga hari lagi keluar darah yang otomatis 8 hari ini adalah head semua meskipun di tengahnya itu ada dua hari kosong dalam hal ini menurut Imam Rafi'i karena di bulan yang pertama dua hari ini sudah dihukumi sebagai darah head maka dia langsung mengikuti hukum di bulan yang pertama jadi di masa berhentinya darah dia boleh tidak sholat meskipun nanti terbukti ini adalah suci maka tidak ada masalah akan tapi kalau terbukti itu adalah haid maka dia tidak wajib mengkodok sholatnya jadi ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat Allahuakbar